Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi <laughs> wabarakatuh. Assalamualaikum juga. <laughs> Iya, selamat sore nih kelasmen semua di rumah atau jangan-jangan udah yang selamat malam nih karena udah di musim Timur sudah pukul enam. Ini nah, aku tuh gembira banget Mbak Uci. Kenapa? Karena kali ini nge-hostnya nggak sendiri tapi di temenin. Thank you Iya, mungkin udah kelasmen udah sering kan ngeliat uh, sosok Mbak Uci nih ya di beberapa kelas lainnya gitu kan. Nah ini hmm. juga sekarang barengan kita berdua. Gitu. Ya, seneng banget. Tandeman <tuh> sama Mas Pebi akhirnya. Mas, Sampian apa, juga. Apaan dah itu? Teman-teman <laughs> uh, kelasnya juga sudah siap nih mengikuti kelas bersama Betul. Universitas Indonesia, ya kan? Universitas atau setelah uh, sedekah Indonesia. ilmu untuk Indonesia. Terima kasih ya sudah bergabung. Boci, kita sapa-sapa dulu teman-teman mungkin ada yang mahasiswa atau ada orang tua juga. Kita sapa yuk. Betul. Kita sapa dulu nih. Dari, Dari mana nih? Mangga, so. ada, tadi udah ada yang standby dari jam 3 eh, jam 3.15.20. <laughs> keren. Oh, keren. Boleh, boleh. Iya, Lakan ini mo. ada Fajri ya. Hmm. SPDI hmm. MTs Miftahul Ulum 10 Kutai Kartanegara Kaltim. Wow, dari Kukar ya, dari Kaltim. Hmm. Halo, bagi apa kabar ya, kemudian maka, juga. Ya. Aku hmm. lihat oh, Ini enggak hmm. mau kalah nih, dari pare pari Muhammad Nasir. Jauh. Atif. Jauh. Atif. <laughs> daerah di sulawesi selatan baru tahu caranya gabung buang <laughs> apa pak alhamdulillah akhirnya bisa tahu caranya gabung terima kasih iya. Nasir selanjutnya oh, masih. ini dari bu mur mursiam dari kemenak sleman die wah nah, ini ini termasuk yang sering juga kayaknya uh, ngikutin kelas kita ya? ya betul dan juga ada pak di uh, bu Setiawati dari lumajang jawa timur betul. kemudian ada, ini ada nih, Uci, Pak ini. dari Pak Muhammad Maros. Ishak, Pak Muhammad Ishak Ramli. Wah, yeah. ini dari jauh juga, nih, dari Maros, Sulawesi uh -huh. Selatan. Wah, oh, banyak sekali dan banyak-banyak uh -huh. lainnya ya. Mohon maaf uh -huh. kalau tidak bisa uh -huh. dibacakan satu persatu yeah. gitu ya. Yeah. Karena <laughs> memang banyak, nggak apa-apa, tapi kita tetap, uh, kami sangat bahagia gitu, kalau kelas juga turut aktif, berpartisipasi uh -huh. dalam kelas ini. Gitu, hmm. Mbak Uci. Iya, uh -huh. yeah. narasumber udah siap nih, kayaknya. Nih. Boleh ya udah siap. Siapa sih narasumbernya? Oke, boleh dikenalin ya narasumber kita. Seperti yang ada di poster, namanya Mas Putiarsa Bagus Wibowo, oh. MIkom. Itu beliau adalah Certified Strategic PR yang saat ini sehari harinya beliau bertugas di El Nusa Petrofin sebagai kepala bagian corporate communication. Hmm. Nah beliau ini panggilannya Mas Arsa. Jadi uh, apa uh, beliau ini memang uh, saya juga cukup kenal karena beliau uh, karena salah satu di salah satu komunitas uh, makanya uh, uh, apa saya senang banget mas uh, mas Arsa ini bisa bergabung di kelas bersama untuk mensedekahkan ilmunya. Nah beliau ini uh, beliau adalah uh, tadi saya sudah saya sebutkan kan beliau strategik PR ya itu sudah yang sertifikat dari BSNP. Nah hmm. beliau juga itu uh, sudah uh, apa terakhir pendidikannya adalah Master Degree of Communication dari Mercubuana University Jakarta. Sebelumnya S1-nya beliau di Bachelor of Social di Petra Christian University Surabaya. Jadi jauh beliau ini uh, merantaunya ke Jakarta. Iya betul <laughs> betul. Dan, dan sangat cocok nih untuk membawakan tema untuk teman-teman semua tema uh. teman excellent communication skills for millennials. Oh, aku millennial. Millennial. aku <laughs> 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 tapi benar kan millennial, yep. apa <laughs> millennial yang udah uzur ya kita ya. Iya. <laughs> generasi akhir dari generasi apa kita? Generasi X kah kita? <laughs> iya, iya. Jadi Sekarang udah apa ya? Aja eh kita juga tanya nih kita milenial so bukan yang selain kita tanya kita nama sebutnya ya kita undang ya oh, mas Arsa salam. assalamualaikum sore waalaikumsalam, waalaikumsalam baby dan bauci kabar alhamdulillah yeah. yeah. baik selamat sore <Ginan> ya mas Putiarsa bagus Wibowo ini kalau emang aura aura orang PR gitu ya bahwa ini baru ketemu langsung kok kita langsung happy ya kayak kayak <yuk> yes. <Yeah>. tenggelam eh, gitu ke dalam dunianya gitu. Asik. Betul. Nah, terima, kasih terima kasih juga mas. buat. Iya, hmm? terima, terima kasih silakan mas. Buat teman-teman dari kelas bersama yang sekali lagi meminta saya untuk partisipasi dan sharing tentang communication. gitu. Jadi ini media yang pas banget buat teman-teman yang pengen belajar ya, Mas Febi dan Mbak Ucik untuk menambah kemampuannya dalam komunikasi. Nah ini saya juga mungkin di sini sekalian bilang ke teman-teman yang menyaksikan yang mungkin belum ngikutin kelas saya yang pertama tentang basic communication nanti mungkin setelah selesai bisa disimak karena di sana mungkin tips-tipsnya lebih uh, teknis dan lebih mendasar yang bisa dipraktekkan gitu. betul dan buci tadi udah disingg disinggung sama mas Asan nih karena mas Asan tuh datang kali kedua loh di kelas bersama ya, thank betul. you kita <laughs> ini karena mendapatkan narasumber yang memang handal dan certified lagi, wuh, wow. iya, aja. <tuh> <tuh> Gimana kita mau lanjut Luci atau bagaimana? Boleh, kita langsung lanjut dengan uh, materinya Mas Arsa dulu ya. Mungkin juga okay. nanti kita akan bakalan bisa lebih panjang waktunya karena uh, hmm. tadi sudah dapat bisikan goib nih <gak> enggak goib sih dari musiknya dari Mas Asa katanya materinya mau dikasih agak banyak nih oh, Wow, beruntung banget nih kelas hari ini karena memang materi materinya pasti bermanfaat dan dikasih double combo selain so, bermanfaat durasinya lebih panjang Oh siapa yang catatan kalau butuh catatan hmm. atau, atau, atau lupa. kita langsung bisa lihat kembali gitu ini seru banget thank you Mas Asa setelah memberikan waktu yang sangat banyak buat kita benar sama-sama Sebenarnya uh, waktu itu saya sempat Uh, protes ya sama Mbak Uci Mbak bukan protes sih Mbak Uci bisa nggak ini judulnya diganti gitu jadi bukan ah. communication skill for millennials tapi oh. essential gitu karena dengan satu satu jam kurang lebih kita bahas excellence excellence itu kan ibaratnya rate nya tinggi sekali gitu ya ini kayaknya takut ekspektasi dari teman-teman ini terlalu tinggi gitu jadi apa uh, namanya kita mungkin lebih bahas tentang essential communicationnya gitu sih sama-sama menarik -sama kok materinya siap gitu. siap, okay, siap tapi kalau udah ketemu Aksa memang ekspektasi kita tinggi loh oke <laughs> <laughs> oke okay, okay, lanjut okay. aja silakan ya baik ini saya akan share screen dulu sebentar ya. ya baik nah nanti ada beberapa pemaparan ya yang bisa bisa disaksikan juga di ini sudah oke okay. baik kita tampilkan. Ya. oke okay. Aku sama Mbak Uci pamit nih, Mas Arsa silakan. Ya. Siap, terima kasih Mas ya. Feby dan Mbak Uci. Baik, selamat sore dan salam sejahtera teman-teman semua dari penikmat um, istimewa dan penikmat apa ya ibaratnya setia dari kelas bersama ini. Alhamdulillah saya kembali dipercaya kelas bersama dari Perpus Dikbud RI yang bekerja sama dengan kemahasiswaan Universitas Indonesia. Sore ini saya akan sharing ke teman-teman semuanya ada di sini tentang excellence communication for millennials gitu. Jadi seperti kita ketahui bareng-bareng, millennials ini unik gitu ya. Komunikasi itu sudah kompleks dan unik. Millennials unik dan kompleks juga. Ketika ini dikombain, wah itu pembahasannya pasti sangat menarik. Mudah-mudahan sore ini juga bisa memberikan manfaat buat seluruh yang menyaksikan meskipun memang saya tujukan ini utamanya buat teman-teman milenials gitu ya. Milenials ini kaum yang paling sering dibahas, paling sering diteliti, paling sering diadakan survei gitu, dibahas, diulik-ulik segala macam sampai muncul beberapa hasil risetnya gitu. Kebanyakan hasil risetnya itu lebih ke bagaimana generasi sebelum milenials itu bisa bekerja sama dengan milenials bisa berkomunikasi secara sinergi dengan millennials. Tapi jarang banget yang ada tips yang saya baca ya di media sosial maupun yang ada di ya literasi lainnya, literatur lainnya itu berbagi mengenai bagaimana si millennials ini itu juga punya capability yang mumpuni gitu ya dalam hal komunikasi agar bisa engage, bisa menyatu dengan gen-gen sebelumnya. Sekali lagi ini bukan mengelompokkan antar gen-gen, tapi memang millennials ini begitu masif gitu ya, hadirnya di tengah-tengah kita semua. Mungkin teman-teman um, kita yang ada di kantor, millennials, teman-teman kita yang ada di di mana teman-teman di kampus mungkin dan juga teman-teman yang ada di <coughs> acara apa lingkungan-lingkungan yang lainnya seperti itu. Nah, berbicara tentang millennials, sebelum kita beranjak lebih jauh kita akan coba kira-kira mengetahui dulu, nih, menyamakan persepsi dulu. Sore ini, apa sih yang kira-kira teman-teman ini bisa dapatkan dari sharing session ini dengan saya sebagai narasumbernya? Kira-kira seperti ini: a glimpse of basic essential communication skills for millennials. Kenapa saya sebut a glimpse? Sekali lagi, tadi sudah saya bahas di awal dengan dua MC ciamik kita tadi bahwa ketika kita ngomongin komunikasi itu adalah bahasan yang sangat kompleks dan sangat menarik jadi nggak cukup kalau cuman satu hari satu jam apalagi gitu ya dan ini saya diberikan kesempatan satu jam untuk uh, meng mengcapture dari apa-apa yang kira-kira penting untuk bisa di apa ya diambil oleh sang milenial ini agar semakin mahir dalam komunikasi jadi saya lebih suka membahasnya sebagai basic essential communication skill untuk teman-teman millennials. Nah, sebelumnya ini saya sudah mengumpulkan beberapa pendapat mengenai millennials. Millennials itu seperti apa sih? Nah, ini saya kumpulkan dari berbagai bahasan, dari berbagai narasumber, baik dari media sosial, baik dari internet, baik dari media atau um, koran yang saya baca, gitu ya media online juga. Ini mereka-mereka mengatakan sesuatu tentang milenial. Coba kita lihat. Yang pertama, milenial itu katanya self-centered gitu ya. <coughs> self-centered itu apa sih? Self-centered itu lebih berfokus pada dirinya sendiri gitu. Atau orang bilang ignorance. Apa ya? Lebih ke mereka cuek gitu. Mereka nggak peduli dengan lingkungan, dengan sekitar segala macam. Hanya berfokus pada dirinya sendiri. Kemudian lack of focus, wah fokusnya kurang nih Bray. Ini nah, kebetulan misalnya saya lagi ngomong dengan peer saya, dengan rekan kerja saya, wah gila nih ah, anak buah gue yang ini susah banget men fokusnya, gila lack of focus gitu. Ini salah satu pendapat dari salah satu rekan kerja saya di kantor. Ini ada juga yang bilang, millennials itu straightforward. Kalau ngomong tanpa tendeng aling-aling, langsung dar 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 gitu bahkan kadang-kadang nih yang gen-gen sebelumnya atau mungkin millennials yang ada di ujung gitu ya karena millennials ini kalau menurut uh, peers kalau nggak salah di definisinya tahun 2018 definisi yang baru tentang millennials itu dari kelahiran tahun 81 sampai dengan 96 selanjutnya baru gen Z gitu nah mereka-mereka ini kadang-kadang kaget gitu ya ketika wah gila nih anak-anak fresh graduate anak-anak baru yang entry level bisa dor 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 dor, dor kalau berkomunikasi gitu. Terus ada juga yang bilang millennials ini lack of humanity. Ah, kurang banget nih tentang kepeduliannya pada sesama, kepeduliannya pada ya rekan kerja mungkin atau teman di kampus, teman di sekolah. Kurang banget gitu. Ada yang bilang juga mandiri mereka ini. Wah, saya suka banget nih spiritnya. Memang saya akuin, beberapa sebagian besar dari kaum millennials ini, gen millennials ini memang sosok-sosok yang independen gitu ya. Mereka nggak mau rely on siapa gitu, mereka pengen sendiri gitu. Kemudian bravery, berani nih orangnya. Ada juga yang bilang millennials ini sukanya text-based communication. Jadi lebih nyaman dengan komunikasi by text. Bisa by WA, telegram mungkin, bisa lewat line, bisa juga lewat email gitu untuk komunikasi secara face to face mereka ini agak males ini benar-benar mungkin saya alami ya jadi ada salah satu adik dari teman saya itu millennials dia ngomong ah mas males kalau ngomong sama si ini itu mending aku WA aja lah gitu sehingga dia juga uh, dia nggak tahu gitu ekspresi wajah saya segala macam bla bla bla, mending text base aja gitu. Jadi dia sangat senang nih dengan uh, WFH WFH seperti ini gitu karena dia tidak perlu bertatap muka secara langsung itu salah satunya. Kemudian ada yang bilang millennials ini face face gitu. Jadi pengen semuanya serba cepat, serba kilat, serba instan, semuanya keburu buru, cepet cepet gitu, cepet cepetan kalau kata orang Jawa gitu ya. Yang terakhir ada yang bilang milenial sini overlook details, suka missing, suka kehilangan beberapa details-details yang penting gitu. Nah, dari kesan-kesan yang ditangkap oleh orang-orang ini yang saya coba capture pendapatnya gitu ya, baik secara online maupun secara langsung, tentunya didapatkan dari proses komunikasi dan interaksi dari teman-teman milenials di luar sana gitu sehingga mereka mendapatkan kesan, mereka mempunyai persepsi bahwa millennials itu ya seperti ini gitu. Padahal ini menurut saya belum tentu benar, belum tentu juga sepenuhnya salah. Nah, yang bisa saya sharing ke teman-teman sekarang itu lebih ke bagaimana meutilize kemampuan communication teman-teman dan juga sedikit aspek behavior dari teman-teman sehingga teman-teman di sini ini bisa lebih percaya diri, bisa lebih sukses pada saat Um, engage pada saat tune in dengan gen-gen yang lain gitu dari berbagai macam usia maupun dengan sesama millennials. Nah yang pertama nih, hear the whole picture. Ada yang familiar nggak dengan tagline ini? Saya yakin banget kalau teman-teman yang suka nonton bioskop itu mereka pasti tahu dengan tagline ini ini adalah tagline dari salah satu penyedia jasa akustik atau sound system dalam sinema gitu di studio biasanya kita udah mau masuk filmnya terakhir-terakhir nih si dia nih yang keluar hear the whole picture artinya apa sih hear the whole picture kenapa Mas Arsa nggak see the whole picture nah Komunikasi itu sendiri seperti yang pernah saya bahas di kelas bersama sebelumnya tentang basic communication skill yang teman-teman juga harus nonton setelah nonton ini itu kita menangkap persepsi itu dari kata-kata yang diucap oleh lawan bicara kita cuma sekitar mungkin 30%, sisanya 70% adalah body language atau bahasa tubuh. Jangan lupakan itu gitu ya. That's why here the whole picture is really important to all base of communication things. Dan teman-teman milenial juga saya encourage gitu ya untuk lebih open up dalam melihat sesuatu, menangkap pesan itu melalui visual, visionary, melalui mata, dan juga melalui panca indera telinga dari suara. Jadi lengkap, audio visual, hear the whole picture. Nah, konsen yang pertama nih, pay attention. Sering banget dapat input, dapat cerita di luar sana. Teman-teman millennials nih kurang pay attention. Ah, millennials mah bukan active listener. Mereka ini malas dengerin, mereka ini pengennya cepet-cepet aja, nggak ngedengerin dengan baik. Gitu, akibatnya apa? Akibatnya apa yang disampaikan, pesan yang disampaikan itu tidak, da tidak dapat kita tangkap secara seutuhnya. Padahal, pesan ini kan ada gelombangnya, gitu ya, ada panjangnya, ada fre frekuensinya. Gitu, ketika kita hanya tangkap di awal aja, bisa jadi ending dari pesan ini tidak seperti yang kita maksud, gitu, dan malah menjadi blunder, menjadi blunder untuk kedepannya. That's why semua yang nonton di sini, terutama teman-teman millennials, harus mulai belajar untuk pay attention. Dengerin aja, berusaha jadi pendengar yang baik. Kita dianugerahi dua telinga dan satu mulut. Itu artinya kita harus lebih mengedepankan fungsi telinga ini, fungsi sebagai kita makhluk yang mendengar. Gitu. Kenapa demikian penting mendengar itu? Yang pertama, mendengar sudah pernah kita bahas lagi di sesi saya sebelumnya, tapi coba saya refresh lagi. Pentingnya menjadi pendengar yang baik adalah kita menunjukkan respect dan apresiasi kepada sang komunikator atau penyampai pesan. Yang kedua, kita bisa menangkap keseluruhan pesan itu dengan maksimal, dengan utuh, sehingga meminimalisir terjadinya miskomunikasi. Miskomunikasi itu juga dampaknya sangat besar, terutama bagi teman-teman yang sudah berkarir ya di kantor ya, miskomunikasi itu akibatnya luar biasa banget. Nah, yang kedua, take time to digest the infos. Berikan waktu untuk mencerna informasi. Ini saling berhubungan gitu ya. Pay attention sama take time to digest the infos. Biasanya, kalau nggak dengerin dengan baik, kalau males dengerin, biasanya nge-digestnya juga lama. Maaf, singkat. Malah mungkin nggak di-digest sama sekali. Langsung merespon, gitu. Milenial ini kan orang-orangnya berenergi, gitu ya, cepat panas, cepat semangat. Which is itu sebenarnya bagus ketika tepat dengan konteksnya. Tapi, ketika konteksnya ini dalam kita berkomunikasi, itu penting sekali kita untuk mendengarkan dengan baik secara keseluruhan, baru merespon, bukan mendengar untuk merespon, tapi mendengar untuk mencerna, dan kemudian baru merespon sehingga respon yang kita berikan atau output yang kita berikan itu bisa tepat sasaran, tepat guna, dan juga sesuai dengan yang diinginkan oleh sang komunikator. Gitu. Selanjutnya, avoid assumption. Hindari asumsi. Ini sudah gandengan nih tiga ini. Nggak dengerin biasanya, atau malas dengerin, itu biasanya malas mencerna pesan dan menggunakan asumsi. Apa sih asumsi? Mungkin sering ya, dengar kata asumsi, tapi belum benar-benar mengerti apa kata asumsi. Asumsi itu adalah sekumpulan tanda kutip pengetahuan yang kita dapatkan dari knowledge dan juga dari pengalaman kita, baik secara sadar maupun gak sadar, yang tersimpan dalam otak kita. Nah, biasanya dalam berkomunikasi, ketika kita tidak um, menerima pesan itu dengan mendengarkan pesan dengan baik, kemudian kita tidak mencerna, biasanya asumsi kita akan bermain di dalamnya. Ini juga penting bagi mungkin ada yang nonton di sini ya, teman-teman, guru-guru, para rekan-rekan saya mungkin yang berprofesi sebagai tenaga pengajar atau pendidik, kadang-kadang males dengerin muridnya, gitu. Atau atasan, itu males dengerin kata-kata bawahannya, Allah lu tahu apa sih? Udah gue tahu, udah tahu kok, udah tahu. Padahal belum tentu tahu, gitu. Biasanya kalau kita bikin border, gitu ya, itu asumsi kita akan bermain. Nah, buat teman-teman yang mahasiswa mungkin akrab dengan kata-kata hipotesis gitu ya. Ini hampir mirip asumsi sama hipotesis. Tapi kalau hipotesis masih didukung oleh data awal, masih didukung oleh teori-teori. Kalau asumsi ini kadang nggak ada teorinya, just asumsi aja gitu. Jadi hindari asumsi ya kalau bisa. Kemudian yang keempat, avoid early conclusion. Hindari kesimpulan atau konklusi secara apa ya? secara awal gitu. Jadi kayak masih mentah itu sudah menyimpulkan gitu. Menyimpulkan secara dini itu biasanya merupakan salah satu hambatan dari komunikasi gitu ya. Salah satu hal-hal yang menjadikan kita apa boundaries di antara sang komunikator dan komunikan. Apa sih bahasanya? Apa apa sih bahasanya early conclusion itu mungkin sok tahu gitu ya kalau bahasa Indonesia wah oh, ini orang sok tahu banget itu sok tahu itu biasanya dia early conclusion dan memainkan assume, assumption jadi asumsi dan kesimpulan secara dini berpadu jadilah sok tahu padahal belum mendengarkan informasi secara maksimal ini yang selalu saya tekankan dengan siapapun ketika saya diminta untuk sharing gitu ya tentang komunikasi saya pun juga masih harus masih terus belajar bagaimana mengimprove komunikasi saya. Jangan salah, saya juga bukan expert gitu ya. Kita sama-sama belajar di sini. Itu bagaimana kita belajar untuk tidak menyimpulkan terlalu dini. Ini besar banget manfaatnya. Termasuk ketika mendengar kita kita mendengar kabar-kabar buruk, gosip-gosip di kantor. Wah, ini bakal ada begini, begini, begini. Early conclusion will lead into depression. Itu ada teorinya. Jadi, sekali lagi Jangan gampang untuk membuat kesimpulan secara dini gitu ya kalau kita tidak benar-benar menangkap pesan tersebut secara utuh. Seperti itu. Nah, dari part here the whole picture ini kita sama-sama belajar saya sharing mengenai bagaimana kita menjadi receiver atau penerima pesan yang baik, yang proper kalau kita sudah bisa menjadi pendengar yang baik, penerima pesan yang baik, insya Allah output kita nanti itu juga paling enggak minim lah miskomunikasinya, karena kita sudah tahu gitu. Bisa juga di sini saya di tip sebelumnya juga ngasih tahu, ngasih sharing mengenai pentingnya mengulangi atau meminta klarifikasi, gitu repetisi juga. Jadi misalnya kita nggak jelas nih orang tadi maksudnya apa ya, kita tanya aja kita ulang. Maaf Bapak Ibu tadi apakah maksudnya seperti ini gitu, jadi biar nggak salah. Ini juga berlaku dalam text-based communication dari email, dari WA. Kalau ada yang nggak jelas, daripada kita berasumsi dan juga mengambil kesimpulan secara dini, akan lebih baik lagi kita memperjelas itu dengan bertanya ulang. gitu. Nggak apa-apa, nggak ada yang salah kok dengan bertanya ulang. Oke, kemudian part yang kedua pass it up. Ini favorit saya banget. Ini pegangan saya, kunci saya. Ini saya ramu berdasarkan beberapa tips-tips tentang public speaking, tentang communication yang ada di luar sana. Cuman saya sudah buat yang gampang, yang mungkin mudah diingat, dan mudah-mudahan gampang diaplikasikan juga oleh teman-teman semua yang ada di sini. Yang pertama, jadi test it up ini teman-teman, itu merupakan kepanjangan dari huruf-huruf awal tips ini gitu. Itnya nggak usah, seharusnya cuma pass up aja. Oke okay, lanjut. Yang pertama, pause atau jeda. Kenapa sih jeda itu penting? Teman-teman bisa bayangin nggak? Misalnya kita punya temen, itu ngomongnya kayak kereta api, Shinkansen. Boro-boro Shinkansen gitu ya. Shinkansen mah nggak ada suaranya gitu. Dia senyap, bzz, cepet aja gitu. Ini kereta api zaman dulu, zaman kereta api Indonesia itu logonya masih belum yang sekarang gitu, masih yang zaman bahula yang berisik banget tapi cepat gitu. Jeda ini merupakan kunci agar teman-teman juga bisa terlihat profesional pada saat menyampaikan pesan gitu. Karena komunikator yang baik selalu tahu menggunakan jeda atau pause dalam setiap kata-kata atau pesannya. Pada saat mempresentasikan sesuatu gitu ya, pada saat ngomong dengan murid-muridnya nih buat tenaga-tenaga pendidik di sini atau buat teman-teman mahasiswa kepada dosennya segala macam. Pasti dosen akan lebih nikmat ketika teman-teman ini ngomongnya itu ada jedanya gitu ya. Ini juga tips yang saya pakai pause ini ketika misalnya kita lagi presentasi, audiens kita itu instead of dengerin kita, mereka malah sibuk dengan handphone, dengan laptopnya, dengan ngobrol mungkin. Biasanya saya akan pause, diem. Ini bisa teman-teman coba ya. Jadi ketika presentasi, yang dengerin tuh kayaknya ogah-ogahan, males. Malah teman-teman kayak ngomong sendiri, ini bisa dicoba. Lagi ngomong-ngomong gini-gini, coba diem. Pasti secara insting, audiens akan menoleh pada Anda. Ini kenapa kok diem ya? Gitu. Nah, di situ kalian bisa grab attention, untuk menyampaikan pesan-pesan yang teman-teman kehendaki, itu pentingnya pause. Poin pertama, poin kedua, articulation ini saya bahas habis-habisan di kelas bersama. Basic communications ini penting banget. Articulation, apa sih? Articulation itu kejelasan dalam mengeluarkan kalimat atau kata-kata atau gestur dari mulut kita, gitu ya. Jadi, ada orang yang males, mangap gitu ya saya um, ya gitulah gini 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 entah karena mungkin maaf kondisi dari mu giginya ya dental karena memang ada beberapa kondisi gigi tertentu yang mungkin menghambat orang untuk bisa ngomongnya itu yang lega gitu tapi ada juga emang males gitu jadi ngomong kayak dia males effort aja buat ngomong gitu padahal ini sangat diperlukan artikulasi yang jelas kemudian tidak terburu-buru juga pada saat ngomong Kemudian diksi atau pilihan katanya ini juga sempat saya bahas juga di kelas bersama sebelumnya tentang basic communications. Pentingnya kita banyak membaca agar pilihan kata-kata kita ini semakin bervariasi, semakin kaya. Sehingga ketika kita mendeliver pesan, terutama ini bagi tenaga pendidik gitu ya, mendeliver pesan ke murid-muridnya gitu, atau dari mahasiswa atau karyawan mempresentasikan ide-idenya, itu banyak sekali kata-katanya, various gitu ya. Karena kadang-kadang pernah gak sih ngalamin kita itu clueless mau menjelaskan sesuatu tapi pakai bahasa apa ya. Nah itu akan sangat tertolong kalau teman-teman sering baca, sering memperkaya dirinya dengan pil apa namanya bahan-bahan bacaan gitu. Apapun, bebas. Bisa online, bisa offline, it's your call gitu. Artikulasi penting banget untuk komunikasi. Semakin jelas artikulasinya, semakin jelas pesan yang ditangkap oleh si penerima pesan, terlepas dari apapun pesan itu. Gitu ya, selanjutnya stressing, penekanan. Penekanan ini bagi teman-teman mungkin yang punya sekarang kan lagi musim ya, apa itu podcast ya, podcast instead of just vlog or blog. Sekarang demen podcast. Bahkan mungkin yang di sini yang lagi nonton juga banyak yang sudah punya podcast di Spotify atau mungkin Apple iTunes, gitu ya. Jadi, biasanya permainan kata-kata ini dengan stressing-stressing tertentu banyak digunakan oleh penyiar radio juga. MC gak harus menjadi MC juga atau penyiar radio untuk bisa mempraktikkan stressing-stressing. Gimana sih contohnya penekanan kata? Misalnya, saya ngomong kantor akan kembali beroperasi besok hari Senin tanggal 13 Juli dengan jam kerja jam 9 sampai 17. Kemudian nanti ada lagi digilir tiap dua hari sekali bla bla bla. Mungkin bagi yang pay attention secara utuh bisa menerima pesan tersebut dengan maksimal. Tapi bagian dengernya sambil mungkin ngerjain laporan atau misalnya lagi baca buku atau ngapain itu akan nangkapnya itu kurang dapat poin. Apa sih tadi maksudnya cuman tahu oh Senin masuk cuman gitu doang. Tapi kalau pakai stressing, guys, Senin besok kita akan masuk kantor. Dan bla 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 bla. Sedangkan jam kerja dari jam 9 sampai jam 5 sore dan kita akan bergiliran selama dua hari. Gitu. Jadi stressing itu penting banget. Ini juga menambah apa ya? Ambience dinamis pada saat kita menyampaikan pesan pada seseorang. Semakin bagus stressingnya, biasanya semakin nikmat yang mendengarkan. Stressing ini penting juga sama pentingnya seperti pause dan juga articulation. Selanjutnya, smile. Jangan lupa kalau ngomong bisa mungkin tersenyum. Smiley won't kill nobody. Gak ada yang bisa terbunuh dengan senyum. Terbunuh menjadi jatuh cinta, mungkin iya kali ya, karena senyum kita menawan. Mungkin <laughs> jadi yang saya maksud di sini adalah smiling voice, gitu. Jadi, otak kita secara tidak sadar itu akan mengenali smiling voice dengan voice biasa, gitu. Jadi, smiling voice ditangkap oleh otak sebagai ini adalah hangat, ini adalah bersahabat sehingga menggerakkan indera-indera yang lain untuk menangkap pesan, untuk bisa pay attention dengan si komunikator mungkin lagi ngomong apa gitu ya, karena komunikatornya ini ngomong sambil senyum, jadi pengen aja dengerin gitu. Dan ini juga selalu dipraktekkan oleh teman-teman yang kerjanya telesales, atau mungkin customer service gitu ya, di provider telekomunikasi mungkin, telco, atau yang di banking gitu ya. Jadi, kita biasanya bisa melangsung me tahu bahwa, "Oh, ini ngomongnya sambil senyum." Selamat sore, Bapak Ibu semua. Eh, mungkin by phone, selamat sore, Pak Arsa. Perkenalkan, saya Tita dari Bank. Bla bla bla, saya ingin perkenalkan mengenai produk baru kami, Pak. Bla bla bla, kayak gitu. Biasanya saya pribadi nih ya, kalau dia smiling face dan saya lagi punya waktu, biasanya saya dengerin. Tapi kalau dia sudah biasa aja, biasanya, Mbak, sorry, saya lagi meeting kayak gitu. Jadi, usahakan dimanapun teman-teman pengen asal jangan senyum-senyum sendiri gitu ya jadi senyum pada tempatnya itu insyaallah akan menambah value dalam komunikasi yang kita gunakan komunikasi yang kita sampaikan gitu kepada orang-orang tertentu orang-orang semua orang smiley ini juga dalam telepon dan dalam daring seperti ini kita lihat lewat zoom meeting lewat google meeting lewat um, MS team yang kantor saya pakai itu jangan lupa untuk ngomong pada saat tiba giliran bicara itu sambil senyum juga. Nggak dosa senyum itu sama sekali tidak dosa dan tidak membunuh siapapun. Kemudian yang kelima tipsnya untuk pass it up adalah using structure. Menggunakan struktur pada saat ngomong. Ini saya sering banget menjumpai teman-teman millennials terutama yang early age, yang millennials-millennials awal-awal usia masih muda-muda gitu ya, ini mereka ini cukup smart, mereka ini pinter, mereka ini genius, mereka ini ide-ide gagasan ini out of the box. Tapi ketika menyampaikan pesan, ketika mendeliver, itu tidak pakai struktur, sudah ngomongnya itu tanpa tendeng aling-aling gitu ya, kalau katanya orang Jawa, dor dor dar dor-dor-dor, gak pakai struktur lagi. Jadi yang diajak ngomong entah misalnya ini bagi mahasiswa nih dosen atau bagi karyawan gitu ya ini entry level misalnya para fresh graduate punya ide ngomong ke atasannya tapi nggak pakai struktur akhirnya atasannya juga nggak bisa mengcapture bahwa ide ini adalah ide brilian akhirnya nggak dilanjutkan apalagi dieksekusi sama sekali enggak gitu jadi pakailah structure jadi structure ini yang saya pernah sharing itu ada tiga teman-teman nanti bisa menyimak YouTube-nya di kelas bersama juga tapi yang paling gampang itu menggunakan structure yang ini. Jadi introduction atau pengenalan, kemudian body atau badan dan isi pesan, lalu conclusion atau kesimpulan. Tiga itu aja. Introduction, body, dan conclusion. Pengantar dulu, isi pesan, kemudian rangkuman dari pesan yang disampaikan. Itu sangat mudah. Jadi setiap kali di setiap kesempatan teman-teman bisa pakai gagasan ini, bisa pakai struktur ini dalam setiap teman-teman pengen mengkomunikasikan sesuatu. Dalam mempresentasikan sesuatu mungkin itu juga bisa pakai struktur ini. Dalam ngomong sesuatu yang kira-kira ini, ah, ini kayaknya ruwet deh, pakailah structure yang tiga tadi. Ada juga kalau struktur, struktur favorit saya itu yang pakai what. Jadi what, so what, now what. What, apa, topik bahasannya apa nih, oh tentang komunikasi, kemudian so what-nya, kenapa teman-teman perlu untuk belajar komunikasi yang baik, agar teman-teman bisa lebih engage, lebih masuk dengan lingkungan, dengan target audience teman-teman, dengan siapapun itu, kemudian conclusion-nya adalah, ya karena itulah komunikasi menjadi penting sehingga teman-teman harus ikut ini dan harus mempraktekkan gitu ya. Apa-apa yang mungkin insight-insight yang di-sharing di sini. Kira-kira seperti itu. Using structure-nya. Yang terakhir dari poin ini adalah passionate gitu. Misalnya nih teman-teman lihat vlog gitu ya di YouTube kalau misalnya review makanan cuman bilang atau di Instagram story atau Instagram live ada temannya lagi makan gitu. Wah, ini baksonya enak nih ya. Ini enak banget rasanya. Sedap bla bla sama yang Guys ini enak banget rasanya sumpah aku bener-bener gak pernah nemuin bakso kayak gini gitu. Ini lebih impresi yang mana coba dari dua kategori tadi yang bilang ini baksonya enak sih um, tulang rusuk kemudian baksonya juga pakai daging sapi kuahnya enak sama yang ekspresif sama yang passionate gitu. Dan passionate ini juga terlihat ketika misalnya dosen-dosen lagi nguji mahasiswa dan ini tugas kelompok gitu ya, dosen akan langsung tahu ini siapa sih yang ngerjakan powerpointnya atau yang tahu materinya itu pasti mereka yang passionate, mereka yang bersemangat, yang tahu akan materinya. That's why buat teman-teman yang ingin mempresentasikan sesuatu, ingin tampil segala macam, biasanya harus well informed dulu, harus menguasai dulu, harus own the message. Jadi message-nya itu harus kita kuasai betul sehingga kita ini passionate pada saat kita mendeliver pesan kita kepada sang penerima, gitu kira-kira. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, oh, pertanyaan nanti ya, Mbak Suci. Ya, kita lanjut aja ke poin ketiga. Poin ketiga, think global act local. Think global act local, maksudnya gimana sih? Nah, ini juga hadir. Poin-poin ini, ini poin-poin ini saya ciptakan sendiri, teman-teman. Ya, jadi saya tidak menyadur dari mana-mana. Ini pure dari apa yang saya rasakan dan juga apa yang saya pelajari, apa yang menjadi pengalaman saya. Juga, saya formulasikan dalam PowerPoint ini. Bahkan, Mbak Suci tahu saya baru bikin PowerPoint ini semalam karena pekerjaan saya juga cukup lumayan padat di kantor, tapi saya sempatkan untuk... teman-teman di kelas bersama hari ini. Nah think global, act local ini gimana sih maksudnya jadi dimanapun meskipun teman-teman milenial ini super smart gitu ya, lulusan luar negeri mungkin dari TK, dari SD itu sudah international school, ngomongnya cus choose, choose, choose. actionnya udah British gitu ya jadi actionnya itu udah pakai action action Inggris uh, yang I talk, that, 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 pada saat ngomong, instead of American English, tapi pada saat berkomunikasi please act local. Yang pertama, mind your language. Jadi sesuaikan bahasa teman-teman dengan orang yang teman-teman ada bicara. Jadi jangan sampai menggunakan istilah-istilah yang tidak dipahami, jangan menggunakan bahasa-bahasa yang misalnya saya bisa bahasa Rusia gitu ya. Terus saya mengajak ngobrol Mbak Suci pakai bahasa Rusia gitu. Mbak Suci kan nggak tahu, ini Arsa ngapain sih, niatnya pamer ya. Lu pamer, bisa bahasa Rusia, kan jadinya malah negatif gitu ya. Jadinya malah asumsi gitu, Mbak Suci berasumsi. Nah, gimana caranya untuk e, menyingkirkan hambatan-hambatan seperti itu? Yang pertama adalah mind your language. Jadi gunakan bahasa itu secara proper, secara pas pada tempatnya, kalau misalnya teman-teman yang usianya mungkin lebih muda, berkomunikasi dengan orang tuanya, dengan dosennya, dengan gurunya, dengan bosnya di kantor, itu usahakan memakai bahasa yang sesuai, gitu ya. Bahasa yang sesuai dengan apa yang dipahami oleh sang komunikan, seperti saya sendiri. Gitu, kalau misalnya memang teman-teman bisa dengan bahasa daerah yang orang tersebut bisa, nggak masalah juga. Saya sendiri kebetulan sebagai corporate communication atau humas, sering banget berkomunikasi dengan wartawan-wartawan atau jurnalis, pewarta yang ada di daerah-daerah. Biasanya untuk lebih mengakrabkan diri nih, biar ngobrolnya enak, saya pakai bahasa daerah. Kalau misalnya kebetulan orang Jawa, kan saya ngajak ngomong bahasa Jawa. Misalnya bisa Madura, ini kayaknya cangkoknya Madura nih, saya ngomong kan bahasa Madura. Ya, saya bisa bahasa Madura. <laughs> Dan ini sangat berguna banget bahasa yang sama itu akan mengeratkan. Karena goals dari komunikasi itu sendiri adalah bagaimana kita menghilangkan gap. Dan perbedaan bahasa itu adalah gap gitu ya. Gak apa-apa teman-teman pakai bahasa Inggris sesekali juga gak apa-apa. Yang casual-casual aja, yang kira-kira artinya itu mudah dipahami juga gak masalah. Itu stylenya millennials banget gitu ya. Tapi ketika memang dalam situasi yang formal dengan orang-orang yang formal sebaiknya hal tersebut juga bisa di apa ya diposisikan dengan pas aja gitu. Jadi pinter-pinternya teman-teman di sini semua untuk menempatkan bahasa teman-teman gitu ya. Bahkan untuk orang Jawa sendiri itu ada bahasa ngoko, bahasa kromo inggil, kromo alus gitu, bahasa Jawa alus itu untuk membedakan tuh sampai sebegitunya gitu ya. Bahasa itu oleh para pendahulu kita itu diatur. Bahasa itu sakral loh. Jadi jangan digunakan dengan sembarangan. Gitu. Yang kedua, know who you talking to harus tahu dengan siapa kita berkomunikasi atau berbicara. Kalau misalnya lebih tua, ya tolong disesuaikan bahasanya dan juga intonasinya, dan juga pembawaannya pada saat berkomunikasi. Itu juga harus disesuaikan, jangan tabrak-tabrak aja gitu, atau misalnya kita berkomunikasi dengan seseorang yang mungkin tanda kutip secara leveling di bawah kita atau seperti apa anggapan kita pada saat itu gitu ya. Itu juga jangan kita memposisikan diri lebih tinggi dari mereka kecuali mungkin dalam pekerjaan ketika seorang atasan harus memberikan coaching kepada bawahan mungkin bisa dengan bahasa-bahasa yang lebih rigid gitu ya, instead of casual language, jadi pakai bahasa-bahasa yang rigid biar pesannya mengena, biar sang Uh, tim ini sang subordinat anak buah bisa tahu bahwa oke okay, ini bos gue lagi agak sedikit uh, upset nih sama kerjaan gue misalnya seperti itu jadi pinter-pinternya menempatkan diri aja menempatkan bahasa tahu dengan siapa kita berbicara itu penting sekali yang ketiga abbreviation dan akronim singkatan istilah-istilah asing istilah-istilah gak, gak diketahui banyak orang Bahasa gaul, bahasa-bahasa yang lagi hits, gitu ya. Itu sebaiknya tidak digunakan secara spread, gitu ya, secara luas, gitu. Hanya pada segmen-segmen yang memang mengerti dengan hal tersebut, mungkin dengan temen main, gitu ya, temen sekolah, temen kampus, dengan ya, saudara, mungkin sepupu yang sepantaran tapi tidak dengan orang tua, tidak dengan dosen kita mungkin ya, dengan guru kita, dengan orang tua kita apalagi, no. Jadi abbreviation dan akronim ini biasanya banyak digunakan oleh millennials, bahkan dalam bahasa Inggris, itu juga saya sempat berkomunikasi berapa kali dengan millennials menggunakan bahasa Inggris, millennials lokal ya, millennials Indonesia, itu yang pakai abbreviation dan akronim yang bahasanya itu bahasa dewa, yang harus dicari dulu di thesaurus atau di dictionary ini artinya apa sih gitu. Apakah uh, memang dia sengaja menggunakan itu buat membingungkan saya <laughs> atau bagaimana kayak gitu. Itu penting sekali buat teman-teman ketahui dan yang terakhir poin keempat adalah embrace local wisdom. Seperti kata pepatah, nih kalau orang dikbut pasti tahu ini Mbak Suci. Uh, dimana di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Tata kerama, kemudian kesopanan, attitude itu masih menjadi nomor satu. Meskipun teman-teman ini dari background pendidikan di luar sana mau di luar angkasa mungkin, tapi kalau teman-teman ini hidupnya di Indonesia, di sini, atau mungkin dimanapun tetap harus menjaga attitude-nya. Harus menjaga behavior-nya juga. Embrace local wisdom. Gunakan kearifan lokal gitu ya. Ini sering jadi tagline CSR di mana-mana ini kearifan lokal gitu. Karena memang dengan kita mengembrace, kita memeluk kearifan lokal dan kita turut menyelam di dalamnya, itu akan memudahkan komunikasi kita, terutama ketika kita ingin sang komunikan atau orang yang kita ajak bicara dan kita ajak komunikasi ini juga melakukan apa yang kita inginkan. Seperti itu. Embrace local wisdom. Dari keempat poin ini mudah-mudahan bisa membuat teman-teman ini semakin menyadari bahwa selain berbahasa dengan proper dengan baik itu juga ada hal-hal yang juga patut diberi perhatian gitu ya. Terlebih soal culture, soal local wisdom dan lain sebagainya. Selanjutnya, recheck your paycheck. Ada tahu kan paycheck ini apa? Mungkin yang sudah kerja ngerti ya. Paycheck ini mungkin kalau orang kerja namanya payslip, bukan paycheck ya. Kalau paycheck ini sering digunakan di western biasanya. Jadi kalau di kita di Indonesia itu jarang, bukan jarang ya, mungkin penggunaannya lebih kepada bisnis. Jadi cek, cek tahu ya, cek um, bilet segala macam itu, itu biasanya kan digunakan hanya untuk industri gitu, untuk pekerjaan dalam hal kantoran gitu ya, bayar vendor, kemudian bayar seminar ini gitu, membayar kontraktor misalnya jadi dari bagian finance mengeluarkan um, billet gitu, mengeluarkan cek gitu tapi kalau di luar negeri sana itu sangat sudah lumrah orang tua memberikan cek ke anaknya kemudian dari bos, wah ini puas banget sama kinerja dari anak buahnya nih selama 2019 kemarin sama semester 1 2020 dikasih cek lah anak buahnya itu nah ini teman-teman bisa bayangin aja ketika kita menerima cek itu pasti kita akan meneliti apa yang ada di dalamnya kita lihat benar-benar ini apa sih um, angkanya berapa kemudian tanggalnya kemudian memastikan aja gitu jangan sampai ada yang salah karena ketika ada satu titik yang salah aja dalam cek ini itu tidak bisa diuangkan ke bank mungkin juga ada bankers yang nonton di sore ini pasti teman-teman tahu ya betapa fragile-nya mencairkan cek gitu, bahkan harus dikonfirmasi jadi biasanya dari kita yang pegang cek itu kita ke teller kemudian sama teller diverifikasi dan dari customer service akan menghubungi nasabahnya Pak eh, ini bener Bapak ngasih cek ke Bapak ini sebesar sekian bla 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 ini tanda tangannya salah Pak itu bisa nggak dicairkan gitu nah what I'm trying to say dari poin ini recheck your paycheck artinya kita dalam berkomunikasi baik secara verbal maupun non verbal baik secara direct maupun indirect itu selalu melakukan recheck terhadap apa yang ingin kita sampaikan contohnya seperti ini millennials anak-anak muda nih yang dengan semangat membara biasanya ini kecenderungannya suka keburu-buru suka cepet-cepetan gitu ya apalagi mereka ini Kebanyakan katanya, ya, itu fear of missing out. Gitu, FOMO, kata-kata yang sering diucapkan itu di sosmed. Biasanya, "Ilu FOMO" banget sih, jadi intinya nggak mau kehilangan satu momentum sama sekali. Akhirnya, dia tuh keburu-buru dalam segera hal Padahal, seperti saya sebutkan di sini, "Hari Will Kill Nobody", nope, "Hari Will Kill Somebody", "Keterburu-buruan" itu bisa tanda kutip "membunuh seseorang" atau membuat hasil akhir itu tidak seperti yang kita inginkan atau bahkan turn something into disaster. Ini artinya please buat teman-teman terutama yang berkomunikasi lewat email, yang berkomunikasi lewat WA gitu ya dengan atasannya, dengan dosennya, dengan rekan kerjanya mungkin atau dalam pendidikan mungkin dari guru mau nginfoin ke orang tua, mau ke wali murid gitu ya. Pastikan pesan ini benar-benar sudah Benar, gitu ya. Detail-detailnya segala macem, dan periksa juga angle-nya, gitu. Apa sih yang sebenarnya pengen bapak ibu atau teman-teman komunikasikan dengan sang penerima pesan ini? Dicek bolak-balik, dibaca ulang, udah bener apa belum, udah sesuai dengan maksud enggak ya, gitu. Sehingga mengurangi kemungkinan miskomunikasi. Lanjut ke poin kedua, take time to review. Ini ada kaitannya dengan poin pertama: selalu sediakan waktu untuk review, apapun itu. Ini bukan hanya dalam hal komunikasi. Pada saat kita sebelum presentasi, kita harus um, benar-benar menyiapkan bahannya, gitu ya, seperti saya nyiapin bahan buat teman-teman semua di sini. Kemudian, kita take time to review email, jangan sampai salah ngirim email, detailnya, dan lain sebagainya. Kemudian, secara WhatsApp, jangan sampai juga informasinya salah, terlebih bagi saya nih yang profesinya sebagai public relation humas pada saat mengirim pers rilis, pada saat mengkonfirmasi atau mengklarifikasi berita yang salah di salah satu media, itu biasanya saya akan mengirimkan surat, itu jangan sampai salah ada satu pun aja itu tidak bisa ditolerir sama sekali. Jadi titik komanya, kemudian apabila kita mencantumkan angka di situ ya, itu kan sensitif sekali gitu ya. Misalnya kita melakukan CSR di sini dengan anggaran sebesar sekian gitu, jangan sampai salah. That's why saya dan juga tim saya itu kalau nge-review bolak-balik bolak-balik itu sehingga tidak ada informasi yang keliru maupun ada typo-typo kecil gitu ya. Typo-typo itu kayak semut kecil tapi kalau kita digigit juga nyelekit juga sakit gitu. Jadi that's why penting sekali untuk takes time mereview apa yang ingin kita sampaikan. Misalnya dari Mbak Uci nih, Mbak Uci pengen me bikin proposal ke bosnya gitu di kantor, kemudian ingin mempresentasikannya, ini selain Mbak Uci juga berlatih, nah ini Mbak Uci juga harus memberikan waktu untuk mereview diri sendiri gitu ya, latihan sambil ngeliat-ngeliat, kira-kira gue udah pesan-pesannya udah tercapture semua nggak ya, dalam hal-hal yang saya komunikasikan. Buat guru-guru juga, misalnya ada murid-murid bertanya, sebelum benar-benar memberikan jawaban, pastikan informasi yang diberikan itu betul, Gitu ya karena apalagi yang us untuk usia-usia masih muda itu daya tangkapnya cepat sekali takutnya dia sudah terlanjur mengcapture informasi yang salah dan itu diingat-ingat sampai dia dewasa gitu. That's why it's important to take time to review. Kemudian yang tadi saya singgung juga preparation and practice. Selalu bersiap akan sesuatu. Mau presentasi, mau itu cuman sekedar ngobrolin ide ke bos tapi pakai PowerPoint, latihan gitu ya. Termasuk mengantisipasi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan sama si bos ini pengen tahu lebih detail tentang yang disampaikan, yang teman-teman sampaikan gitu. Tenaga-tenaga pendidik juga sebelum berikan materi preparation, mereview, ini bahasanya sudah sesuai enggak ya sama anak-anak? Ini sudah proper belum ya? Bisa dipahami enggak ya? Angle-nya udah sesuai belum ya? Gitu. Kalau kami di corporate communication, public relation itu membedakan bahasa antara blue color dengan white color gitu. Nggak mungkin pakai bahasa yang sama. Nggak paham pasti. Karena goals komunikasi itu adalah kesepahaman. Jadi kita sebagai komunikator memang yang harus mempersiapkan segala sesuatu. Selanjutnya, bow down, ears up. Apa sih maksudnya ini? Bow down, ears up. Ini juga... Hmm, Insightnya saya ambil dari cerita banyak orang dan juga yang saya baca dari beberapa riset dari beberapa literasi literatur yang ada mengenai tanda kutip perilaku milenials. Jadi milenials ini um, unik dalam segala hal gitu. That's why begitu banyak research yang ada di pasaran sana. Nah, bow down ears up ini mungkin lebih ke Aspek-aspek yang non-komunikasi, ya, instead of komunikasi, tapi ini juga masih ada hubungannya, sehingga semakin memperkuat kemampuan teman-teman dalam berkomunikasi. Yang pertama, ini penting banget untuk kita semua, bukan hanya buat milenials, ya. Ya. Mbak Uci Ya. Yep. Nah, Halo. Kayanya, mas Arsya Kayaknya Mas sedikit Kayaknya ada sedikit agak gangguan technical, ya. ya. Tapi kalau perhatikan materi-materi oh. sampaikan Mas. Ini ada gangguan. Seru, seru lah Mbak Uci. Kita jadi ikut belajar nih ya kan sebagai moderator gitu. Wah, jadi belajar banyak ya tentang gimana mm -hmm. kita koneksi mm -hmm. kembali untuk Mas Arsya Ini sebenarnya ada masalah uh, Jaringannya jaringan ya. Dan juga mm -hmm. untuk preset Uh, terima kasih sudah masih bertahan hmm. kan? walaupun ya, baru ya. satu jam. Nah, tapi ini kita tunggu-tunggu nih, ya kan? Karena materinya, ini sementara ya, ini uh, selesai materinya, tapi pasti nggak kerasa deh, karena aduh, aduh, kok materinya seru banget ya? Aku aja merasain banget nih, ya, Mbak, uh. Mbak Uji. Materinya itu seru, walaupun justru ini benar-benar dan benar-benar powerpoint kita, kita, ya. Dan benar-benar powerpoint uh, loh. Kita point, kita bisa, point. mungkin kita uh. agak sedikit. Uh -uh. Oh. Thank you. Huh? poin dan itu huh? uh, poin-poin sama sama Mas Arsya itu dijelasin betul-betul detail, Betul. Ya gak iya nggak sih? Ini kayaknya lebih detail daripada yang waktu basic detail. Iya, nih Jadi kita ya, oh iya iya kita merhatiin menurut oh, iya. karena memang betul. apa yang ditampilkan kemudian dijelaskan itu menjadi satu paket yang komplit nih. Kita sambil menghubungi uh, <coughs> Mas Arsya juga ya. Hubungi lagi Mas Arsya. Oke, okay. hmm. ah okay. ini sudah cipet, mulai cipet bisa nyapa di oh, kita. sudah, sudah itu. tersambung ya halo mohon maaf ini <laughs> Gak apa-apa mas, kita, kita lagi ngebahas powerpoint ini mas Arsa yang yang enak banget dilihat Terus paket okay. komplit karena harus mendengarkan, jadi itu masuk semuanya Kita okay. jadi belajar nih, kita jadi belajar Ini <laughs> nah, mana nih mas Feby? Slide terakhir tadi, boleh ditampilkan dulu Oke, okay, coba kita ambil hmm. nih yang uh, bow down, up. down. Okay, siap mm -hmm. okay, kita ya ini dia oke okay. mas Hai. Arsa silakan dilanjutkan siap mohon maaf ini teman-teman nah. keputus ya <laughs> oke okay, kita lanjut lagi bow down ear up artinya bahwa ada hal-hal di luar sana di luar komunikasi yang itu bisa menjadi penghambat dari komunikasi itu sendiri gitu jadi buat teman-teman yang masih muda nih terutama please control your ego gitu. Jadi artinya di sini itu jangan memberikan kesempatan untuk kita itu bisa puas dengan hal-hal kecil tapi kita itu berseteru dengan orang lain gitu ya. Misalnya mengomentari di sosmed ada junjungannya gitu K-pop gitu ya. K-pop yang sangat kreatif yang sangat diidolakan kemudian diserang oleh haters yang lain dan kita melayani itu aja di sosmed akhirnya kita kehilangan banyak waktu. Dan ini juga secara dignity itu juga kurang baik gitu ya. Itu ini tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan apa ya, makanan buat batin kita gitu secara keilmuan. Jadi sekali lagi misalnya teman-teman ada sedikit konflik dengan teman kerjanya dengan Teman kuliahnya gitu ya, atau dengan dosennya, atasannya. Kalau bisa, ini jangan selalu ingin benar. Intinya gitu yang kita, saya ingin sampaikan. Jadi, kita ini tidak selalu benar, dan orang lain juga tidak selalu salah. Gitu, pahamilah. Ini insyaallah hidup kita itu akan lebih lancar gitu ke depannya. Kemudian, yang kedua, compliment over complain artinya daripada komplain. Mending kita kasih komplimen, gitu. Nah, para millennials, teman-teman millennials itu, katanya nih ya, katanya saya denger itu pelit ngasih pujian dan gampang komplain. Ada suatu hal yang gak enak aja, udah yang... oh, itu kayaknya udah bagai menderita sesuatu yang sangat, sangat, sangat besar, gitu penderitaannya, padahal tuh small things aja yang di gitu loh. Di sisi lain, teman-teman millennials ini juga, atau teman-teman yang ada di sini, mungkin ya yang sering komplain, "kalau bahasa Jawa sering sambat gitu ya, sering ngeluh, coba deh dikurangin komplainnya." Itu juga berdampak dengan energi kita, dengan aura kita gitu ya, bagi yang percaya dengan hal, -hal seperti itu. Yang suka komplain itu auranya tidak sebagus yang dia less komplain gitu. Nah, komplimen atau pujian. Seperti apa sih? Sederhana aja. Misalnya, saya teman kerja Mas Pebi. Wah, gila Mas Pebi. Saya lihat nih Mas Pebi habis cukur rambut gitu ya. Mas, lo kelihatan keren nih Mas. Dengan potong rambut seperti itu. Atau, Mas, sepertinya dengan frame kacamata lo yang baru, lo makin sip gitu. Itu... Emang kita ngeluarin biaya dengan ngasih komplimen seperti itu, dengan kita ngasih pujian, enggak kan? Gitu kenapa kenapa kita nggak nggak menjadi orang yang menyenangkan gitu ya dengan tidak pelit memberikan pujian. Apapun boleh dipuji, asalkan jangan terlalu yang mengumbar pujian juga, karena nanti malah disangkanya, wah ini pura-pura doang nih, muji-muji, mulutnya manis, banyak pujian-pujian fake gitu, jangan sampai juga seperti itu. Pandai-pandailah menempatkan konteks ketika kita memberikan pujian kepada siapapun. Tapi di sini kita sama-sama belajar untuk memberikan apresiasi sekecil mungkin kepada sesuatu yang kita lihat ini memang bagus gitu. Buat yang punya anak buah, jangan pelit-pelit ngasih pujian atau say thanks sama anak buahnya. Kalau memang they do the work done gitu. Atau misalnya teman kerja kita, wah ini partneran ini bagus banget. Say thanks, say compliment, apapun itu atasan kita pun misalnya datang, wah kemarin-kemarin cemberut aja, sekarang sumringah. Boleh dipuji juga. Wah, Ibu Bu Suci, kayaknya ada yang beda nih hari ini, kayak lebih ceria nih, gitu. Itu juga akan mempererat hubungan, percayalah. Dan juga menerbarkan energi positif. Energi positif yang kita tebarkan, itu nggak akan kemana-mana. Itu akan balik ke kita sendiri. Dengan bentuk yang berbagai macam rupa yang tentunya juga positif itu saya sudah mengalami jadi saya bisa bilang ini gitu ya sering-seringlah buat teman-teman semua yang ada di sini bukan hanya para milenial tapi juga tenaga pendidik pujilah murid-muridnya kalau memang bagus kemudian gak bagus pun tapi ada progres juga boleh dipuji terus kemudian juga dosen-dosen yang di sini mahasiswanya bagus mahasiswanya ada progres kasih pujian biar tambah semangat itu kadang-kadang yang dibutuhkan seseorang itu bukan sesuatu yang muluk-muluk loh teman-teman tapi hanya sekedar apresiasi sekedar kata-kata terima kasih itu sudah kayak mendapatkan durian runtuh praktekan ya kemudian selanjutnya adalah passive-aggressive inisiatif apa sih ini maksudnya passive-aggressive inisiatif jadi itu banyak omongan-omongan gitu ya wah ini nih staff gue nih dia ini Agresif banget, mentang-mentang pinter, mentang-mentang dia ini hmm, smart gitu. Terus kayak "sekati-kati banget" sama gue, agresif banget, menyampaikan ide idenya ke atasan gue. Tapi yang di lain sisi, ada juga yang bilang, "Anak-anak sekarang ini gue nggak ngerti ya, kenapa ya kok kalau kerjanya nggak semangat, kenapa sih pasif banget, nggak ada inisiatifnya gitu." Jadi, ini ada dua hal yang ada di realita kehidupan sehari-hari terkait dengan millennials gitu ya. Mungkin yang tidak millennials pun melakukannya. Jadi ini ada yang pasifnya parah, ada yang terlalu agresif dalam komunikasi. Nah inilah yang harus dibalance. Buat teman-teman yang kebetulan menyaksikan tayangan ini, mudah-mudahan kalau teman-teman ini bisa introspeksi, bisa melihat diri sendiri, oh kayaknya gue kalau komunikasi ini terlalu agresif ya. Gue kebanyakan sotoynya, gue ini sering gak mau dengerin orang. Itu bagus, menjadi step awal untuk mengimprove kemampuan komunikasinya. Di satu sisi yang lain, teman-teman yang ngerasa pasif, saya pengen teman-teman ini bisa men-encourage dirinya untuk bisa lebih percaya diri, gak usah langsung jadi yang pembicara seminar dulu, gak usah muluk-muluk dulu one small step itu matters than anything daripada nggak ada progres sama sekali. Mulai berkomunikasi dengan baik, mulai menggunakan artikulasi yang baik. Kalau ngomongnya kayak kereta api, direm, kasih jeda, gitu ya, kasih pause. Kalau ngomongnya flat, kasih stress, kasih penekanan, kasih emphasize. Jadi kelihatan gitu, wah ini capable ya, gitu. Dan yang paling penting, tumbuhkan inisiatif dalam diri. Ini memang mungkin tidak langsung berhubungan dengan komunikasi, tapi ini bisa boost performance teman-teman dimanapun teman-teman berada. Entah ini dalam lingkungan kantor, lingkungan sekolah, maupun lingkungan apapun yang teman-teman ini bisa masukin. Selanjutnya yang keempat adalah collaboration makes perfection. Ini juga nggak ada hubungannya dengan komunikasi mungkin ya, tapi saya pengen ngasih encouragement di sini buat teman-teman yang menyaksikan siapapun, bukan hanya milenial. Memang kita ini apa ya didesain gitu ya secara secara kemasan media apa yang kita baca apa yang kita lihat kemudian mungkin realita itu seolah-olah ini kita saling bersaing satu sama lain Padahal saat ini itu kita membutuhkan kolaborasi, membutuhkan kerjasama, membutuhkan tangan yang saling bergandeng. Satu sama lain. Kalau misalnya ada teman yang pinter, jangan dimusuhin. Justru kita harus belajar. Ada teman yang, wah ini teman gue nih nyambi penyiar radio nih. Ih, nyambi MC. Ih, gitu banget ya. Emang kurang gaji kantor sampai nyambi MC. Jangan justru iri kayak gitu. Tapi kita justru harus belajar dari dia, gimana dia bisa berkomunikasi dengan baik, bisa belajar percaya diri, jadi MC seperti itu, dan siapa tahu bisa berkolaborasi. Jadi, ini penting, message buat teman-teman semua. Mari kita jadikan kolaborasi ini sebuah seni, sebuah sesuatu yang kita ilhami dari hari ke hari. Itu aja sharing dari saya, semoga bermanfaat, dan saya kembalikan sesi ini sama Mbak Uci dan Mas Pebi, silakan. Saya stop Bye. sharing ya. ya. Yeah. Bye. Aduh, keren aku, banget aku, nih. Aku aku mau uji langsung saling ketawa gitu ketika masa bilang kok yang terakhir masih MC, masing MC. <tuk> <emang> kurang <tuk> ya. <tuk> kurang dan <tuk> <enggak>. Jadi <tuk> kelirikan nih kita langsung. <tuk> Baik-baik Mas Arsa ini yeah. gak kerasa loh Walaupun sudah satu jam Tapi materinya masih mm -hmm. kayak Kalau ada slide selanjutnya kita ikuti nih Kalau ada slide selanjutnya Masih iya Dan oh, tau gak sih ini. Bikin dulu mas <laughs> Itu dia Tadi aku sempat baca komen Di live uh -huh. komen Itu ada yang yeah. nanya loh Mas Arsa Ini yeah. ada bukunya enggak? Oh enggak well, ada Berarti ya. Mas Arsa disuruh bikin buku ini kalau <laughs> layak jadi ya, buku ya Iya yeah. nah, So masih buku gambar aja ya Mas Arsa ya. Betul sekali. Baik. Mas Arsa, Mbak Uci, ini kita langsung ke penanya aja ya. Karena udah banyak, udah membodak nih. Udah pada demo Yap. nih di luar ruangan. Nih, udah pada nanya. demo ini. Rusuh <gantulasi> <laughs> ya. Nah ini. Baik, gimana yang ini mau dibacakan dulu? Ini. Ini. ini nih Mbak Uci, silahkan Mbak Uci. <tuh> Supaya Mbak Uci. Uh, Mas, Oke, dari Ratmi Nur Isnaini. Selamat sore. Saya izin bertanya satu untuk orang yang pendiam, bagaimana cara berkomunikasi dalam sebuah kelompok agar dapat didengarkan dengan baik? Wah. Baik dan dan boleh bonus satu pertanyaan lagi nggak apa-apa ya, Mas? Uh, ya semoga okay. masih sejalan dengan dengan tema kita. Yeah. Iya. Dari oh, dan juga, dua. Bagaimana, bagaimana cara mengatasi cara? Gugup, gugup dan, dan ngebleng hmm. saat presentasi? Nah hmm. ini paling sering. Jadi yang pertama bagaimana buat teman-teman yang pendiam atau teman-teman yang introvert gitu ya biar bisa lebih bisa speak up lebih bisa menyuarakan ide-idenya dengan proper ke lingkungan manapun yang pertama hmm. adalah memulai memberanikan diri dulu jadi jangan takut salah gitu ya hmm. jadi hmm. mulai dari berani speak up dulu Komen tentang hal-hal yang kecil dulu, berani menyuarakan pendapat. Kalau misalnya kita sudah bermindset bahwa, aduh gue takut salah, gue takut 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 takut, takut sebagainya, itu kita nggak akan bisa keluar dari zona pendiam itu selamanya akan menjadi orang yang pasif. Gitu. That's why di poin terakhir tadi saya tekankan inisiatif gitu kan, termasuk inisiatif dalam menyuarakan pendapat. Gak ada yang salah kok dalam menyuarakan pendapat dan nggak harus bener juga kan kita sama-sama hmm. uh, apa ya rembuk kan istilahnya jadi mbak ya. Rahmi tadi namanya ya ya mbak Rahmi ya tadi ya Rahmi. ya mbak Rahmi. Ada tadi namanya Rahmi. Ya, mbak Rahmi bisa melakukan mungkin tips-tips yang saya uh, paparkan tadi maupun bisa cek di YouTube-nya kelas bersama basic communication skill itu ada beberapa latihan-latihan untuk tanda kutip menyempurnakan kemampuan ber berkomunikasinya mbak tapi jangan nunggu sampai itu sempurna dulu bisa hmm. paralel bisa sekalian memberikan uh, ya, bisa sekalian latihan gitu yep. jadi kan progressnya itu ada step by step jadi nggak harus ahli dulu baru meluncur keluar enggak gitu oke okay. berarti mungkin yang praktis, praktis makes perfect ya yes mungkin Betul. kalau perfect kurang sempurna lebih ke perfect practice make perfection perfect. jadi practice gitu oh, oke okay. perfect, perfect. perfect. gitu <laughs> oke okay. nah, uh. Emang, kan kadang-kadang ada yang terlupa gitu bahwa ketika bilang practice make perfect yang ya penting gue latihan aja deh latihannya yeah. salah udah amat pada <laughs> itu betul <laughs> enggak, itu salah kayak kita sekarang ini ya uh -oh. <laughs> ada salah-salah dikit ya dimaafkan lah ya tapi <laughs> ketika kita latihan pun kita pasti ada ada sesuatu yang dipelajari atau ada modal nih sebelum kita mencoba jadi betul. kita tahu gitu ada bekalnya baik Kalian tadi deg-degan yang ngeblank itu gimana tuh, ngeblank? Oke, okay. yang ngeblank hmm. ini selalu saya tekankan pada semua hmm. Kalau presentasi itu harus latihan gitu ya Jadi kita harus yang pertama own the message Menguasai hmm. pesan yang ingin kita sampaikan Makanya di PowerPoint itu, saya kalau bikin PowerPoint mungkin saya nggak ahli menghias Tapi hmm. uh, cukup jelas yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa ditangkap oleh komunikan saya gitu ya. Hmm. Jadi saya justru nggak setuju sama powerpoint yang rame gitu ya. Karena itu bisa bikin sang presenter ini juga ngeblank. Kalau misalnya dia blank lihat presentasinya malah bingung matanya mau ditujukan ke area yang mana gitu ya dalam dalam satu lembar presentasinya gitu. Jadi yang pertama tipsnya adalah menguasai pesan apa yang ingin disampaikan, nggak harus ngelontok banget memang gitu ya, tapi harus menguasai. Jadi usahakan Mbak sendiri nih yang bikin presentasinya ya, jangan orang lain, biar menguasai. Terus kemudian yang kedua, latihan atau belajar. Yang ketiga bikin pointers. Pointers boleh kok sambil presentasi sambil mungkin pegang gadget atau misalnya ada kertas gitu ya ngobrol itu sangat boleh. Dan satu lagi nih kalau blank, jadi udah ngomong bla 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 dan enggak ada contekan juga. Biasanya kalau saya sendiri mengulang kalimat terakhir saya tadi. Jadi saya biasanya gini, eh, baik bapak ibu, saya lupa nih ceritanya. Eh, present, ah, tadi mau, gue mau ngomong apa nih setelah ini? Saya ngomong baik, bapak ibu di sini mungkin eh, masih ingat tadi apa yang barusan saya sampaikan di sini? Apa kira-kira ada yang bisa bantu saya? Mm -hmm. kan itu sekalian juga membangun engagement yeah. nih dengan audience. Mm -hmm. Itu bisa dipraktekkan gitu. Mm -hmm. Padahal orang nggak ngerti kita lupa. Padahal kita jelas-jelas bilang. -jelas. Mm -hmm. Terus misalnya pun kalau nggak ada yang jawab, ya udah baik. Uh, kita terus agak sedikit mengulur waktu. Biasanya kita akan inget poin selanjutnya apa. Pengalaman saya sih seperti itu. Jadi mudah-mudahan bisa dipraktekkan juga buat seluruh teman-teman yang nonton kelas bersama kali ini. Amin. Kira -kira. amin. Dan dan, dan, dan ya. sepakat ya Mbak Uci, memang kalau powerpoint, hmm. tadi ketika Mas Arsa sempat keluar gitu, kita bahas juga ya. powerpoint Mas Arsa enak ya, karena memang oh, ya. dia namanya powerpoint untuk presentasi. Berarti memang poin-poin yang punya power nih, bukan rangkaian kata. Dan kekuatannya Betul. juga di presentasi kita, toh. Nah, tadi enak banget. <laughs> enak jadi, banget dan semangat. kita jadi gampang. Terakhir Mas Asa Inga. tadi ngomongin apa? Oh, bow down, gitu. Kayak kita langsung iya. bisa iya, connect, iya. Ber gitu. Berarti, berarti, Mbak Uci, kita bisa nembak Mas Asa nih buat bikin kelas PowerPoint. Betul. Boleh. Boleh. <laughs> 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 tempat. <laughs> kelasnya <laughs> jadi saksi. <laughs> pertanyaan <ini> kita kita <laughs> ke pertanyaan selanjutnya boleh ya? Boleh. Kalau kita lihat okay. beberapa pertanyaannya sebenarnya banyak yang hampir mirip ya. Jadi kita coba merangkum dan dan juga ada beberapa angle lain sih mas. tadi kan kita bicara uh, apa? For millennials, tapi ada juga yang menganggap for millennials ini bukan untuk millennialsnya, tapi juga bisa untuk menghadapi millennials. Makanya jadi ada Betul. ada Betul. boleh nggak ya, pak ya? Jadi ada pertanyaan seperti itu juga nih dari Nah ini. Akhir. Dari Pak Muhammad Nasir, oh. mengapa? Iya, aku baca Maaf Pak, bagaimana membangun komunikasi yang baik pada peserta didik yang hiperaktif, yang bandel, bandel penyalut, pelat. Kalau dipuji malah nambah penyakitnya, juga sih malah melawan balik, <tuk> dua terbatal Ini gimana nih? <tuk> 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 baik, ini mungkin um, saya kasih uh, stress out dulu ya, atau penekanan di sini bahwa hiperaktif yang dimaksud ini bukan salah satu dari gejala-gejala klinis gitu ya, jadi bukan, nah, bukan ya, itu, tapi mungkin, gak uh, diam, gitu, mas. betul, jadi yang nggak oh. bisa diem gitu istilah mungkinnya hmm. mas ya. Yep. Nah, jadi yang pertama ini yang uh, saya coba untuk mengulas di sini untuk si Pak Nasir, Pak Nasir ini namanya ya. Pak Nasir, iya betul, Pak Nasir. Nasir. Nah, Pak Nasir pernah nggak ngasih apresiasi ke siswa ini gitu ya? Jadi dari sekian banyak keluhan Pak Nasir akan perilaku dari anak ini pasti ada satu hal aja satu hal satu titik aja yang kira-kira itu bisa kita apresiasi biasanya anak-anak kecil itu memang pendekatan kita memang harus apa ya memang harus lebih asertif dan juga memang pendekatan itu beda sama orang yang dewasa jadi dicoba untuk dipuji dulu misalnya ternyata dia meskipun hiperaktif tapi nilai matematikanya ini pinter bagus gitu ya nah kita bisa Me masuk dari sana gitu, jadi bisa masuk bahwa misalnya nama-nama muridnya ada Budi gitu ya, Budi kamu ini bagus banget loh ujiannya, matematika kamu bla, 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 bla nanti ketika dia sudah percaya sama bapak, terus kemudian dia tanda kutip bisa terbuka akan masukan bapak bisa bisa sekalian gitu ngomong Budi, uh, bapak pengen Budi juga bisa lebih tertib dalam Uh, apa ya dalam kesehariannya Budi misalnya Budi suka datang sekolah nggak mandi coba lebih lebih disiplin lagi bangunnya lebih pagi nanti kamu ini selain pinter kamu juga akan disenengin teman-temanmu dan lain sebagainya jadi pendekatannya pertama kali itu adalah memberikan apresiasi dulu dari sana nanti bapak bisa menarik ini kemana saja itu juga bisa dipraktekkan bukan hanya untuk murid tapi untuk siapapun gitu jadi misalnya pun nih kita sama atasan kita di kantor gila nih, kepala dinas gue, masya Allah, istighfar terus aku mas setiap hari gitu. Nah, itu saya selalu ngasih, lu lu pernah nggak sih ngasih komplimen ke dia gitu? Kakak pernah nggak? Misalnya, muji atau ngasih sesuatu untuk menjadikan si bapak atau ibu ini itu dapat nama yang baik juga dari atasannya dia gitu. Mm -hmm. Jadi itu bisa 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 dicari lah hal-hal yang seperti itu bisa bisa dibangun bisa kita cari asalkan kita mau ya gitu kalau kita mm -hmm. sudah pintu ya udah selesai bye gitu tapi kalau kita masih mau berusaha kita bisa berangkat dari memberikan apresiasi itu adalah kunci dari semuanya ketika yang apresiasinya juga harus tulus dan juga harus dilakukan secara periodik gitu mungkin kira-kira oh. itu saran dari saya secara komunikasi yang bisa diaplikasikan semoga bermanfaat silakan nah, selanjutnya kalau misalnya periodik hmm. secara periodik itu maksudnya gimana? Tuh, mas secara periodik mas, itu gini, dengan orangnya sama, jangan pelit-pelit hmm. juga, masa memuji cuma tiga tahun sekali gitu ya? <tuk> 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 ini pun WhatsApp <tawa> <tuk> ya. <tuk> <kemburu> lulus itu <tuk> lewat komen gitu. Instagram. <tuk> Bener banget jadi secara periodik itu memang kita melihat, jadi gini mas, hmm. mas Pebi dan Mbak Uci, ya. ini juga akan menuntun kita membiasakan diri untuk mencari hal yang positif dari orang lain gitu ya. ya Jadi ya. kita ini misalnya nih, saya mau ngasih komplimen ke Mbak Uci. Mbak Uci ini apa sih udah udah cerewet gini gini gini. Misalnya gitu ya Mbak Uci ya, apa yang bisa gue lihat positif dari dia? Oh, Mbak Uci ini orangnya sabar. Udah pada saat yang tepat, saya akan muji Mbak Uci sebagai atasan saya. Mbak Uci, Mbak Uci hebat deh, bisa ngadepin kita kita anak buahnya yang bandel-bandel mohon maaf ya mbak ini misalnya pas evaluasi akhir tahun gitu ya mm -hmm. itu aku juga seneng dipuji seperti itu nah nanti di kesempatan yang berikutnya mungkin muji penampilannya gila hijabnya mbak uci ini kece badai ini hits banget hits yang dipakai <laughs> betul ini yang kalau nggak salah yang pakai mulan jamila pakai misalnya gitu <laughs> jadi mbak, jangan kaku intinya ya, oh ya kita okay. jangan pelit bener loh teman-teman di sini boleh oh. lihat Kehidupannya mm -hmm. orang yang pelit ngasih pujian itu juga tidak seberuntung orang yang gampang ngasih pujian gampang. Tulus yeah, ya, yeah, yeah. Gitu, uh, itu uh, harus dibiasakan uh, uh, mas, uh, okay. mas. So, Tapi memang hati-hati jangan sampai terlalu uh, berlebihan uh, ya Mas Arsa tadi itu Jadi poin dari Mas Arsa mm -hmm. ya, uh, ya. Itu juga. <laughs> Baik, pertanyaan selanjutnya ya, Mbak Uci ya uh, yeah. Oke, okay. oh, ini dari Pak Muhammad Imran Bagaimana hmm. cara berkomunikasi yang efektif dengan audiens dalam media daring di suasana pandemi, pandemi COVID? Wah ini okay. sesuai nih, ini guru-guru ini, ini yang butuh ini. <laughs> <laughs> yeah. Oke, okay. sebenarnya Pak Imron ini hampir sama prinsipnya komunikasi daring maupun gak daring, terutama kalau kelihatan wajahnya kayak gini ya karena kan kita misalnya di zoom kita juga bisa hanya menampilkan foto yang pasti yang pertama Pak Imron harus tahu dulu nih yang mau dikomunikasikan apa satu, yang kedua Pak Imron harus tahu apa yang Pak Imron harapkan dari audiens ketika Pak Imron menyampaikan pesan ini gitu misalnya Pak Imron pengen anak-anak didiknya menguasai atau ya mendapatkan pencerahan tentang materi biologi klinis misalnya. Jadi itu harus harus tahu dulu, harus di framing dulu. Selanjutnya baru hal-hal lain yang basic communication dari ekspresinya Pak Imron, kemudian dari kata-katanya, kejelasan artikulasinya, ngomongnya ada jedanya apa enggak, ada stressingnya apa enggak, dan juga pay attention dan juga Uh, hear the whole picture. Ketika misalnya ada lawan bicaranya yang misalnya tanya atau menyela, hmm. saya sih tidak setuju dengan menyela ya. Tapi ketika hmm. kita mungkin kadang juga ada yang menyela itu juga Pak um, Imron harus bisa berperan sebagai komunikator yang baik, didengarkan sampai selesai, jangan buru-buru dijawab kemudian baru dijawab dan pastikan koneksi internetnya nggak seperti saya tadi hal-hal yang nggak bisa dihindari yuk, itu, betul mas. Baik-baik. Ini sepertinya ada satu penanya lagi boleh ya mas Arsa ya. Silakan silakan. Ya yeah, okay. ini aku bacakan ya mbak Uci dari Rafli Adiansah. Izin bertanya bagaimana cara kita melatih untuk bisa menyesuaikan kemampuan komunikasi antara situasi formal dengan non formal. Mungkin kadang-kadang waktu terjebak di situasi itu. Betul. Ya? silakan itu. Baik, terima kasih Mas Rafli Adiansyah. Sebenarnya ini cukup mudah gitu ya. Yang pasti kita kalau kita sudah menguasai basic komunikasi dengan baik gitu, itu kita tinggal menyesuaikan aja dengan audience. Tentunya kalau misalnya kita misalnya saya sharing dengan teman-teman di sini, hmm. mungkin bahasanya lebih casual. Itu mungkin pasti beda ketika misalnya saya berkomunikasi sama stakeholders kantor saya gitu ya. Hmm. Yang pasti di sini adalah kuncinya penggunaan bahasa dan ketika misalnya berkomunikasinya secara face to face body language. Pasti body language-nya akan lebih formal kalau audiensnya formal. Misalnya saya mempresentasikan ide saya dengan peer saya yang sebaya atau dengan tim saya itu pasti saya less formal. Hmm. Misal daripada saya mempresentasikan ide saya ke atasannya dan Sebaliknya gitu, ketika misalnya tim saya mempresentasikan ke saya, mungkin dia lebih formal dan lain sebagainya. Jadi tinggal menempatkan diri aja. Intinya gitu, menempatkan diri, tahu konteks, kemudian formula mana yang digunakan itu ada di tangan teman-teman semua. Penyesuaian bahasa, kemudian sama body language. Itu aja sih kuncinya sebenarnya. Oh, okay, oke. Keren banget. Penerapan, iya, penerapannya sama ya pada akhirnya. tapi mm -hmm. Sama, kita sama baik, baik. Seru, okay. seru. nanti nah, ada, ya? ada pertanyaan lagi nih dari nah, ibu, ini, uh, ini dari ibu neneng Isna hmm. Oke okay. Bagaimana ya. cara mengajak berkomunikasi seorang guru khususnya dengan siswa yang tertutup dan pendiam yang kadang sangat sulit sekali diajak bicara nah ini ini mungkin uh, kalau tadi hiperaktif sekarang kebalikannya nih <laughs> iya iya. Uh... Ditanya jawabannya Gat apa -apa. Gat apa -apa? nggak apa-apa. Dan gitu dong. <laughs> Terus ditanya apa -apa. makan mau apa terserah gitu ya. <laughs> betul betul betul. Nah ini kebetulan saya juga sempat ketika saya bekerja di yang sebelum ini itu juga saya sempat hmm. bergabung dengan membantu teman saya di konsultan komunikasi pendidikan gitu ya. Jadi hmm. sedikit banyak, mungkin mengetahui kendala-kendala di lapangan yang terkait dengan komunikasi antara siswa dan guru dan lain sebagainya. Yang saya tangkap dari pernyataan pertanyaan dari Ibu Neneng tadi itu sebenarnya hampir-hampir sama dengan yang hiperaktif tadi. Jadi kita um, lebih apa ya, lebih mendengarkan dan lebih ngasih komplimen dulu. Jadi intinya kita harus bersahabat dulu dengan orang ini. Nah, yang nah. saya ketahui dan saya pelajari berdasarkan knowledge dan pengalaman saya selama ini, kadang-kadang ini murid yang pendiam itu mereka gak bisa apa ya, kadang-kadang mereka tambah-tambah pendiam ketika dikasih perhatian khusus gitu. Jadi, mungkin yeah. para pendidik perhatiannya sama aja, sama-sama murid disamain. Yeah. Jangan yeah. malah yang pendiam ini kayak dikasih ekstra, dia malah akan menarik diri. Tapi kalau okay. tetap berikan yang sama, gak melihat dia sebagai sesuatu yang mengganjal gitu ya. Itu insya Allah yeah. dia mudah-mudahan akan lebih open itu yang pertama terus kemudian hmm. yang kedua ngasih apresiasi ditonjolkan lagi hal-hal positif dari si murid ini si wah muridnya. ini pendiam betul pendiam tapi gambarnya masya allah udah kayak hmm. Avandi gitu kan Avandi <laughs> ya. nah atau basuki Insan Abdullah Abdullah. Nah, Abdullah betul basuki Abdullah yang ada museumnya di tempat tinggal saya ya. terus di sini bisa memberikan komplimen. Nah, bersahabat dulu yang pertama, jadi jangan dari suguru ini buru-buru mendeliver pesan, buru-buru pengen cepet-cepet, tapi justru harus membangun engagement dulu. Engagement bisa dari macam-macam, tipsnya juga banyak sekali di internet, bisa hmm. gimana sih, bisa merasuk gitu ya. Tapi kalau pengalaman saya pribadi, ketika saya bantu teman saya sebagai konsultan komunikasi pendidikan, itu memang kita masuknya dari itu tadi. Jadi jangan si anak pendiam ini malah dikasih perhatian yang kayak fokusnya jadi kayak ke dia gitu. Itu malah dia akan menarik diri. Jadi biasa aja, perlakukan dia sama dengan yang lain tapi kita coba bersahabat, membangun persahabatan dulu dengan sang anak ini dari hal-hal yang bisa kita apresiasi dan tunjukkan apresiasi kita dengan positif. Termasuk juga selalu berkoordinasi dengan sang orang tua murid ini mudah-mudahan sang orang tua juga apresiatif ya orangnya yang sama-sama bisa memberikan komplimen yang sama dengan si guru. Jadi mm -hmm. yang gurunya suka ngasih komplimen tentang gambarnya tadi. Kalau mm -hmm. bisa nih bapak ibunya dikasih tahu juga sama gurunya. saat ini dia bagus nih Bu dalam menggambar. Bisa mm -hmm. Ibu sering-sering memuji dia atau mungkin ngasih apresiasi dikasih pensil warna yang bagus-bagus biar lebih ahli lagi dalam menggambar. Kayak gitu-gitu berangkatnya dari situ dulu baru nanti melihat responnya dan naik ke step-step berikutnya. Yang pasti harus bersahabat dulu Bapak Ibu dari murid-muridnya. Saya sendiri terus terang pada saat saya masih SD itu sering dikeluhkan sebagai murid yang introvert. Serius. Murid yang introvert, murid yang nggak mau komunikasi. Mm -hmm. Tapi saya banget guru saya di kelas 4 SD namanya Ibu Ayuning saya masih ingat. Beliau itu bisa engage dengan saya karena dia ngasih komplimen. Arsa, kamu apa namanya? Uh, kamu akan semakin lebih bagus lagi. Ini apa namanya prestasinya gitu ya? Kalau dilengkapi dengan kamu itu lebih lebih luas sama teman-temanmu, lebih hmm. kalau maju ke depan itu, ayo coba Ar Arsa jawab itu. Arsa jawab aja, nggak apa-apa, salah. Coba bisa lebih hmm. itu beliau ini dan beliau ini melakukannya dengan tekun dan tidak memperlakukan saya dengan spesial. Jadi saya juga nggak merasa menjadi orang yang paling aneh di kelas gitu. <tuh> <Maksudnya>, <tuh> saya menjadi arsa yang sekarang yang nyaman ya yang aja betul mm -hmm. Betul. selamat jadi, sore ibu ayuni selamat sore ibu ayuni ada <laughs> apa salam nih bu <laughs> iya terima gitu ya Mbak Uci kita memang membutuhkan sosok pengajar seperti itu memberikan kesempatan kepada anak-anak jadi tidak rasanya kalau zaman sekarang apalagi ya zaman no gitu ya betul. tidak mau bicara hmm. akademis loh tapi juga pengembangan hmm. karakter ya kan juga. Betul dengan mampu berkomunikasi dengan baik seperti ini, oke okay, deh. Dan membuat de, nyaman, yang utama itu membuat nyaman anak ya, Buat nyaman. sehingga anak bisa open dengan sendirinya, gitu. Betul, yeah. siap, oke. Okay. Ba kalau ini paling paham kalau dia bicara kenyamanan, memang. Asik, asik. <laughs> bikin orang lain nyaman kayak ini. Waduh, bahaya. Nah tapi ini Aduh, bahaya. <laughs> Sama tapi kayak karena kita, kita terlalu nyaman, nyaman nyaris lupa ini. ini. Oh, um, kita nyaris lupa ini durasi ya. Oke. Maka untuk kelas ini Mas, <laughs> mungkin mas, okay. mas, mas, mas boleh kalimat penutup di closing statement untuk teman-teman mm -hmm. uh, okay. Classmate ya, mahasiswa okay. UI atau penonton lainnya di sana. Baik, oke okay, thank you Mas Feby. Jadi closing statement dari saya buat semua yang nonton ini, baik mahasiswa, guru, milenial saya ada di luar sana, maupun mungkin teman kantor saya juga nonton di kesempatan sore ini, saya cuma berpesan bahwa komunikasi itu bukan seperti ilmu eksak yang satu tambah satu sama dengan dua. Jadi kita itu bisa sangat fleksibel dalam hal ini dan bisa sangat bisa belajar gitu. Asalkan kita mau berangkat dari hal-hal yang sederhana, kemudian meningkatkan kemampuan, berlatih, mengevaluasi diri, dan please jangan takut salah. Kita ini manusia, manusia tempatnya salah. Jadi nggak usah digede-gedein lagi bahwa kita ini memang tempatnya salah ya udah kalau emang salah toh itu proses belajar gitu kan dari kesalahan-kesalahan tertentu itu membentuk diri kita menjadi lebih baik dari waktu ke waktu jadi dalam berkomunikasi juga buat teman-teman yang masih mungkin menjadi boundaries jadi boundariesnya itu bukan di orang lain tapi di dirinya teman-teman sendiri mulai sekarang harus menjadi komunikator dan komunikan yang baik ya jadi menjadi hmm. penyampai pesan yang baik dan juga penerima pesan yang baik gitu. Jadi communication is a two way, jadi bukan one way. Masing-masing kita harus ahli dalam dua peran tersebut. Gak bisa hmm. cuma jadi pendengar yang baik aja, tapi juga gak bisa jadi cuma ngomong aja tapi nggak mau dengerin orang lain. Itu juga salah keliru gitu. Itu aja mungkin. Baik, terima kasih Dan kalau boleh sedikit, ya. Uh, ini mungkin Mas Arsa bisa memperbaiki juga. Kalau aku nangkapnya justru menjadi penting juga, Mas, komunikasi. Karena mm -hmm. rasanya hubungan yang baik itu justru dimulai dengan komunikasi yang baik, ya, Mas. Bener banget. Oh Oke. Senangnya cek ketemu Mas Arsa ya. Terima kasih. Seneng. <laughs> Terima, <laughs> Terima, Terima kasih ya, Mas Arsa, sudah hari ini sudah kakan lagi ilmunya ya. ke kita. Iya, lah, Pokoknya jangan bosan-bosan ya kalau diundang terus sama kelas bersama. Iya, semoga bermanfaat aja buat semuanya ya. Sangat bermanfaat. <laughs> ya. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum. Selamat sore Mas. Terima kasih. Ya. Lagi. Iya. Iya, Mbak Uci, itu tadi ya, ya. narasumber kita ya, uh -huh. Mas Putri Bagus Yubowo, SSM Ecom yes. selaku Certified uh, Corporate Communication Certified. Categian. Yes. Dan juga spokesperson ya dari PT El Nusa Petrokin. El Nusa Petrokin, betul. Nice. Okay, kita senang ah. nih kalau teman sumber sumber kelas <laughs> bersama itu selalu menyenangkan dan terima kasih juga kepada kelas-kelas yang selalu memberikan uh, feedback yang sangat baik. Mereka merasa puas dengan materi-materi kita, betul. puas dengan kita, senang deh. Yep cuma sayang banget ya karena durasi kita nggak bisa banyak bacain iya, gak pertanyaan iya mohon maaf ya kelasmen semua nah, terkait dengan pertanyaan itu mbak uci bisa juga teman-teman atau kelasmen untuk melayangkan atau misalnya, kita kenal di instagram instagramnya di @teddybowo uh. nanti mas azas yang untuk uh, berkomunikasi dengan baik menjaga silaturahim dengan baik kepada teman-teman atau kelasmen semua oke okay. dan juga bisa ke instagram kita ya, mbak uci ya Iya, ke Instagram kita di kelas bersama kita. Kemudian juga ada Facebooknya, kelas bersama kita. Dan di YouTube, jangan lupa klik lonceng. Eh, sorry, klik like, kemudian subscribe, dan jangan lupa klik loncengnya untuk notifikasinya supaya nggak ketinggalan, ya kan? Wah, dan terakhir tuh, Mas lebih bacain. Iya, dan kita juga masih bisa nih berdonasi melalui kita bisa dot com kelas bersama bisa Betul. teman teman-teman internet di rumah atau dimanapun berada gitu. Duh, kita bisa loh saling bantu. Jadi mengisi Betul. kegiatan di rumah kita ini selama masa pandemi dengan berbagi. Wah ini seneng banget e, karena banyak ya. warga rentan. Karena banyak nih warga rentan luar sana yang membutuhkan. Gitu. Mm -hmm. Biasa lagi kita dari ini berbagi yuk. atau kemarin sudah berbagi ya mbak kita tuh yang bagi, berbagi lagi Aduh, kurang nih mari boleh, oh, tiap bulan. Boleh, tiap hari. Boleh, so, so, <laughs> ya. ini boleh. juga sebagai bentuk komunikasi <laughs> dan silaturahim yang baik, ya. Baik, ini wajahnya, Mbak Uci. Ya. Terima kasih, ya. Iya, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Iya, terima kasih banyak Mohon maaf ya, kira kekurangan, ya. Aku Feby dan saya, Mbak aku Uci Waalaikumsalam.